Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Share rutinitas hari ini. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini dan nontonnya sampai akhir, dan untuk like-nya juga makasih ya teman-teman. Nah, ini tuh jam berapa ya? Ya pokoknya jam 6 ke atas gitu ya. Memang agak aku siangin ini bangunnya karena lagi halangan. Terus ini lanjut, aku tadi tuh buka pagar, buka gembok. Ini aku mau beberes dapur ya. Kemarin tuh udah cuci piring, tapi tadi malam kan tiba-tiba kelaparan lagi ya. Bayangin ya, jam 11 malam aku bikin mie, ya Allah. Tapi mau gimana lagi ya. Akhirnya tuh ada beberapa cucian piring yang masih kotor. Sama kemarin itu juga sore-sore itu aku bikin bolu. Itu makanya kukusannya aku taruh di kamar mandi juga karena aku cuci piringnya di sana. Terus ini aku mau natain cucian piring yang udah bersih semuanya, yang aku cuci kemarin sore itu aku tata-tatain semua. Jadi hari ini tuh rencananya aku kan WA-an sama suami ya, katanya dia nanti yang masak. Ya udah, daripada aku nggak ngapa-ngapain, akhirnya aku yang beberes rumah aja, dia yang masak. Terus kalau soal di dalam rumah itu tadi pagi udah aku rapiin semuanya ya teman-teman, palingan tinggal meja aja. Kalau sapu-sapu itu semuanya udah aku sapuin karena memang kayak udah ngeres banget kan, sedangkan mau aku rekod itu kayak kelamaan gitu ya, agak omes gitu. Jadinya aku udah sapu-sapu. Terus ini lanjut, ini aku mau masukin baju-baju yang kotor karena aku hari ini mau nyuci baju aja udah ya. Ini lumayan banyak, belum lagi yang bajunya mau jah. Tapi ini nyucinya tuh satu per satu, kalau digabungin jadi satu itu nggak cukup. Dan ini aku juga mau masukin apa nih, deterjennya. Nah, ini tuh kapan hari suami tuh beli deterjennya itu berapa kilo gitu ya. Jadi selama hampir 3 bulan apa 2 bulan gitu, itu nggak habis-habis, masih sisa banyak. Terus lanjut, ini aku ngidupin mesin cucinya. Nah, ini yang aku pas ngidupin mesin cuci, ternyata ada temanku dateng. Jadinya mesin cucinya aku tinggalin sampai kemasukan air banyak banget. Tapi untungnya bisa dibenerin lagi. Nah, ini Maunja, dia kepengen buah kan. Ini tuh dikasih sama temanku tadi yang ke rumah, teman-teman. Baik banget, dibeliin buah. Terus ini aku juga mau kupasin Mauja buah. Tadi tuh sebenarnya udah buka jeruk ya, nggak tahu kenapa mungkin pas dia dapat yang kecut makanya nggak mau lagi. Padahal pas aku makan ya nggak kecut-kecut banget sih ya, malah banyak yang manisnya. Jadi ini ya udahlah, aku potongin apel aja. Ini udah aku cuci sebelumnya ya teman-teman. Dan Mauja itu nggak mau kulitnya, makanya ini aku kupas. Kalau aku sendiri sih aku makan bareng sama kulitnya ya. Nah, itu ada sisa bolu yang kemarin sore aku bikin, yang seperti aku cerita tadi teman-teman, sisanya yang aku cuci itu. Terus ini juga buahnya alhamdulillah manis-manis ya. Aku tuh sebenarnya pengen banget setiap bulan itu selalu kayak belanja apa buah gitu ya, dibudgetin berapa gitu ya, macam-macam buah gitu. Cuman sampai sekarang itu masih belum nemuin tempat, mungkin aku aja yang belum cari ya, belum keliling-keliling. Masih belum nemuin aja tempat buah yang harganya itu ya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu mahal, maksudnya itu pas gitu tapi dengan rasa yang manis gitu loh teman-teman. Itu masih belum nemuin sampai sekarang karena kapan hari itu juga pernah sampai pindah-pindah tempat gitu, katanya manis ternyata zonk padahal harganya lumayan. Jadi gimana ya, ya begitulah ya. Soalnya aku pikir-pikir ya penting banget buah ini, apalagi buat kesehatan ya teman-teman, buat di hari tua nanti itu kan penting banget biar nggak terlalu makan yang berlemak-lemak, diimbangi sama buah-buahan sama sayur-sayuran. Nah, ini tuh jadi curhat ya. Nah, ini tuh aku mau masak nasi karena ini suami udah pulang kerja. Ini dia nggak ada capeknya sih, udah aku bilang aku aja tapi dia yang mau, ya udah nggak apa-apa, jadi dia yang masak. Terus aku beberes kamar, kalau urusan sapu-sapu udah selesai. Dan ini Mauja, ini tuh Mauja belum mandi karena memang aku sengaja agak lamain ya, soalnya dia tuh masih main ini itu. Jadi sekalian aja biar puas, sekalian aja biar kotor-kotor gitu barulah mandi. Dan ini aku juga belum mandi. Ini tuh aku bingung aku mau ngapain karena aku udah masukin baju di mesin cuci, sedangkan aku mau cuci piring. Ini di tempat dapurnya itu
masih penuh dengan bahan-bahan masakan suami. Jadi bingung ini aku mau kayak gimana. Tapi akhirnya tetap aja aku cuci piring ini ya teman-teman. Soalnya memang gak ngapa-ngapain gitu loh. Maksud aku tuh biar sekalian keringetan. Terus aku baru mandi sama Mauja gitu. Jadi ini tuh dia bikin sop sayurnya. Terus sama goreng ati, sama tahu, sama sambel kayak tempe penyet gitu dia masaknya hari ini. Dan tadi itu juga dia beli, aku belum food prep ya teman-teman. BTW harga ayam sekarang berapa ya? Aku masih nggak begitu mantau, tapi kalau harganya murah nanti aku insya Allah bakalan beli dan food prep lagi. Ini aku sensor karena aku nggak pakai kerudung, kayak gerah gitu kan, makanya ini aku bagian atasnya itu aku sensor teman-teman. Ini ya. Terus ini aku mau bantu-bantuin, biasa ya kalau cowok itu ya teman-teman kayak aduh berantakan sana sini gitu ya. Jadi aku ini debat sama suamiku. Maksudnya aku tuh kalau ngupas apa-apa itu sekalian sediain kresek plastik gitu loh. Jadi semua kulitnya tuh ada di kreseknya, ketimbang numpuk di wastafel. Nanti kan harus ngambil satu-satu gitu kan riweh ya, ribet. Tapi ya masing-masing orang kan beda ya teman-teman. Akhirnya tadi itu sampah-sampahnya itu aku masukin di plastik. Terus aku bilang suamiku kalau mau kupas-kupas udah masukin langsung di atas plastiknya, aku gituin. Katanya bilang aku cerewet, ya begitulah ya. Terus ini aku lanjut cuci piring di kamar mandi. Ini pokoknya semuanya ini belum mandi, tapi alhamdulillah di dalam rumah itu udah bersih semua, udah aku beresin semua. Tinggal sarapan aja ya. Cuman ya gitu ya, kalau kadang kalau suami masak itu ya udah di dapur aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita yang masak itu sambil disambi-sambilannya kan bisa kan ya. Ya memang begitulah realita di dalam rumah tangga ya, antara suami dan istri itu memang berbeda gitu ya. Terus ini apa lagi ya, aku mau ngomong apa lagi nih, lupa. Oh ya, suami itu kalau bikin makanan yang berkuah-kuah gitu kayak sop, terus apa ya, kayak kuah bakso, itu dia tuh selalu enak loh. Gak tau gimana caranya biar enak, kayak lebih seger gitu loh teman-teman. Sedangkan kalau aku sendiri yang bikin itu gak seseger dia gitu. Aku tanyain resepnya apa, katanya rahasia. Ya wis lah. Ada-ada aja ya, ternyata cuman masalah gitu aja loh. Receh banget. Terus apa ya, aku ternyata ini di kamar mandi lama banget buat cuci piringnya. Soalnya sambil habis aku cuci piring kan sekalian aku sikat-sikat gitu kan teman-teman, biar gak licin. Habis itu bekas-bekas sabun-sabun sama bekas piring-piring kotor itu biar bersih semuanya gitu. Teman-teman lagi ya masa apa nih hari ini? Udah food prep apa belum ya? Maaf ya teman-teman kalau ada komen yang belum aku balas. Nanti aku usahain banget buat bisa ngebales satu persatu ya. Tapi aku kadang itu komennya itu ketumpuk sama komen-komen yang lama gitu loh teman-teman. Jadi harus komen yang lama itu aku sisihkan, baru aku bisa lihat komen yang baru. Nah ini ya, ini aku sensor lagi. Ini aku udah selesai cuci piring kan. Terus ini aku tata-tata-tatain ulang. Lah blebet ngomongnya tatain ulangnya Mauza ya. Dia mainan itu loh, apa bibirnya kayak ngelupas gitu. Tapi lama-kelamaan dia kayak ketagihan gitu loh teman-teman. Heran deh, kayak dibuat mainan itu loh bibirnya. Padahal kan nanti kalau sering-sering dibukain gitu kan kayak sakit gitu ya. Terus ini akhirnya Mauza itu aku mandiin ini pakai Claudia ya, gak pakai Pampers. Dia tuh pakai pampersnya kalau pas sore malam gitu barulah. Kalau enggak, kalau pas aku sama suami bener-bener sibuk banget seharian itu baru dia juga pakai pampers seharian. Pokoknya ngelihat sikonya gitu ya teman-teman. Habis ini aku mau jemur baju ya. Habis itu aku mau mandi. Habis itu barulah semuanya sarapan. Tapi ini ternyata mau aja sarapan sama suami aku karena mintanya disuapin sama suami. Udah dulu ya teman-teman, maaf aku kalau ada salah kata ya. Jangan bosan-bosan ya nontonin vlog aku teman-teman, vlog ibu rumah tangga yang sederhana ini. Terima kasih ya, assalamualaikum.